Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto yang pertama. Nah, di sini untuk mentahan fotonya kalian siapkan 3 mentahan foto ya. Nah, di sini kalian masukkan aja dulu mentahan foto yang pertama. Nah, untuk contoh mentahan foto yang pertama seperti ini, kalian buat aja dengan ukuran 9 banding 16. Dan untuk mentahan fotonya bebas, bisa kalian gunakan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian. Nah, jika mentahan foto sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang combo. Nah, di sini untuk efek animasinya kalian pilih yang perbesar dan pantulkan. Nah, ini. Nah, jika sudah untuk durasinya kalian fullkan saja menjadi 3 detik ya. Nah, jika sudah kalian centang, nah, otomatis untuk efeknya akan seperti ini. Nah, seperti itu untuk hasil efeknya. Di sini langkah selanjutnya kalian simpan dulu mentahan foto yang sudah kalian kasih animasi ya. Kalian simpan. Nah, jika mentahan foto yang pertama sudah tersimpan, kalian klik aja kembali di bagian sini. Nah, lalu di sini untuk mentahan fotonya kalian klik lagi ya. Lalu kalian geser menunya dan pilih yang ganti ya. Lalu kalian ganti dengan mentahan foto yang kedua. Nah, jika sudah otomatis fotonya akan terganti ya seperti ini. Nah, di sini kalian simpan lagi mentahan fotonya ya, yang sudah kalian kasih efek kalian simpan lagi. Nah, jika mentahan foto yang kedua sudah tersimpan, di sini kita lanjut lagi, kalian klik aja kembali. Lalu kalian klik lagi mentahan fotonya. Kemudian kalian ganti ya dengan mentahan foto yang ketiga kalian. Kalian ganti dengan mentahan foto yang ketiga yang sudah kalian sediakan. Nah, jika sudah kalian ganti, kalian simpan lagi ya mentahan videonya atau mentahan foto yang sudah kalian kasih efek. Kalian simpan lagi. Nah, jika mentahan foto yang ketiga sudah tersimpan, di sini kalian klik aja selesai. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian buat proyek baru lagi. Lalu kalian masukkan mentahan video awalnya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Nah, mentahan video yang ini kalian download aja di deskripsi video ini ya untuk linknya. Nah, jika mentahan video awal sudah kalian masukkan, kalian insert ke bagian awalnya. Nah, di sini kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih menu yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, seperti biasa di sini tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan video awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan video awalnya bisa kalian paskan ke bagian tanda beat pertama ya. Nah, seperti ini kalian paskan ke bagian tanda beat pertama. Jika sudah kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan mentahan foto yang pertama ya, mentahan foto yang kalian kasih efek di awal tutorial tadi. Kalian masukkan mentahan foto yang pertama yang kalian kasih efek. Nah, jika sudah dimasukkan seperti ini kalian klik aja. Nah, di sini kan untuk durasi awalnya itu 3 detik ya. Di sini langkah selanjutnya kalian pendekkan potongan videonya menjadi 1,8 detik dari sebelah kiri sini. Kalian pendekkan menjadi 1,8 detik. Nah, seperti ini ya, 1,8 detik. Jika sudah kalian pendekkan dari sebelah kanan sini, kalian pendekkan sampai durasinya itu menjadi 1,1 detik. Nah, seperti ini ya, 1,1 detik. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian salin potongan videonya ya. Kalian salin
sampai menjadi 4 potongan ya. Nah oke, jika potongan mentahan video yang pertama sudah kalian salin sebanyak 4 kali seperti ini, atau menjadi 4 potongan video seperti ini, di sini kalian klik aja mentahan potongan video yang pertama ya, yang di bagian sini. Lalu kalian klik kecepatan, kemudian pilih yang normal. Nah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian atur aja ya. Kalian atur durasi mentahan videonya, kalian atur kecepatannya, kalian atur sampai pas ke bagian tanda bit berikutnya seperti ini ya. Jika sudah, kalian lanjut ke bagian potongan video selanjutnya. Lalu kalian atur lagi kecepatannya sampai pas ke bagian tanda bit berikutnya. Jika sudah pas, kalian geser lagi. Kalian atur lagi kecepatannya sampai pas ke bagian tanda bit berikutnya ya. Nah, jika sudah pas lagi, kalian geser. Kalian atur lagi sampai ke bagian tanda bit berikutnya untuk durasi videonya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah oke, jika mentahan foto yang pertama sudah kalian atur durasinya seperti ini, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil sementaranya. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian akhir potongan videonya. Nah di sini kalian klik aja icon plus. Kemudian kalian masukkan mentahan foto yang kedua ya, yang sudah kalian kasih efek di awal tutorial tadi. Nah jika sudah dimasukkan, di sini untuk caranya sama seperti mentahan foto yang pertama barusan ya. Kalian pendekkan durasinya dari sebelah kiri sebelah sini ya. Kalian pendekkan menjadi 1,8 detik. Nah jika sudah, kalian atur dari sebelah kiri sini menjadi 1,1 detik. Nah jika sudah, kalian salin menjadi 4 potongan video. Kemudian kalian atur kecepatannya ya, sama seperti di mentahan foto yang pertama sebelumnya. Pokoknya caranya sama ya untuk mentahan foto yang ketiga juga. Kalian lakukan aja sampai ke bagian akhir tanda bit ya. Oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke bagian mentahan foto yang kedua dan ketiga, di sini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian tanda bit kedua ya. Di sini kita akan kasih efek berbalik ya di bagian mentahan potongan videonya. Nah, di sini di bagian tanda bit kedua ya, kalian klik aja potongan videonya. Lalu geser menunya dan pilih yang edit. Kemudian pilih yang cermin. Lalu kalian geser ke bagian sebelah kanan. Kalian lewatkan satu potongan video ya. Kemudian kalian klik lagi potongan videonya. Kalian pilih yang edit dan pilih yang cermin lagi. Nah seperti itu ya, kalian geser ke bagian sebelah kanan, kalian lewatkan satu potongan video. Kemudian kalian klik dan pilih yang edit. Kemudian pilih yang cermin. Kalian geser lagi. Pokoknya kalian lakukan sampai ke bagian akhir potongan video. Nah oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal video. Nah di sini di bagian awal video kalian klik aja efek, kemudian pilih efek video, lalu pilih yang dasar ya. Nah untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah jika sudah dipilih kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah jika sudah, di sini kalian klik aja sesuaikan ya di bagian efek kamera goyangnya. Lalu di sini kalian atur aja untuk bagian rentang menjadi 5 dan kecepatan menjadi 5. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja efek video, lalu pilih yang ke bagian pesta ya. Nah untuk efeknya kalian pilih yang flash hitam. Nah ini jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek flash hitamnya kalian pendekkan ya durasinya sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Nah seperti ini, jika sudah kalian klik sesuaikan. Lalu kalian atur aja sampai full untuk kecepatannya.
Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya untuk efek flash hitamnya kalian salin dan pindahkan ke bagian saat mentahan potongan videonya berubah ya, atau di bagian awal mentahan video yang kedua. Jika sudah kalian salin lagi, kemudian kalian pindahkan ke bagian awal potongan video yang ketiga. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek flash warna putih ya di bagian videonya. Kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih yang background warna putih. Nah, jika sudah kalian klik tambah. Nah, di sini untuk background warna putihnya kalian atur ya sampai menutupi layar. Nah, jika sudah kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay-nya kalian pendekkan ya durasinya menjadi 0,3 detik. Kalian pendekkan menjadi 0,3 detik. Jika sudah tinggal kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya. Dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini. Di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal video. Nah, di sini kalian geser aja menunya. Kemudian kalian klik sesuaikan. Nah, di sini kalian atur aja untuk bagian kontras kalian atur menjadi 20. Dan situasi kalian atur menjadi 10. Dan untuk bagian rona kalian atur menjadi 20. Dan untuk bagian vignette yang ini kalian atur sampai full. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian sesuaikan ini kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini saat di play otomatis hasilnya akan lag ya, karena banyak potongan videonya atau efeknya juga banyak. Tapi setelah diekspor atau disimpan ke galeri, otomatis hasilnya lancar ya. Nah, di sini akan saya coba play ya, karena banyak potongan video dan efek yang dipakai. Nah, hasilnya akan lag seperti ini ya, tapi ketika disimpan hasilnya akan lancar gitu ya. Nah, di sini tinggal kalian simpan aja ya, jika sudah selesai kalian simpan aja videonya.